Oke, teman-teman, ini kita lihat pejantan ya. Ini sekarang beda lagi. Ini di depan ini sudah bertengger kambing jantan. Nah, ini berbagai ya, dari penjuru kota, bukan hanya di Nganjuk. Nah, ini kita akan lihat ini di daerah mana. Langsung saja kita ke pemiliknya langsung. Mas, assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mas, ini di peternakan mana, Mas? Ini? Saya Ngancar Kediri. Ngancar Kediri. Iya. Jadi ini kelas apa, Mas? Ini masuk kelas C. Kelas C ya? Iya, jantan. Jantan. Segera memasuki ini baru ikut ini atau sudah lama, Mas? Sudah lama. Dari kecil ya. Dari kecil ya. Iya, dari kecil. Jantan. Ini ikut kelas apa, Mas? Yang dulu. Ini yang sekarang. Sekarang kelas C. Kelas C ya, ya jantan ya, jantan. Ya awal. Ini anu, Mas, di sore hari ini seperti apa, Mas, kontes kali ini di wilayah Nganjuk? Kontesnya meriah. Meriah ya. Meledak penontonnya. Kontes nasional ya, bener. Open ya. Jadi seperti ini ya. Mas, ini kalau mau dinaikkan ini apa, Mas, yang perlu di yang perlu diperbaiki ya, seperti ya cuma dibersihkan aja bulunya. Udah gitu. Itu karena yang dipentingkan itu, Mas. Iya. Nomor 1, teman pemilik Arca Etala. Ini umur berapa, Mas? Nomor 5, ini umur 11 bulan. 11 bulan ya. Dari Danang. Peternakannya Mas apa, Mas? Mas Lup Farm. Mas Lup Farm. Nomor 8. Ini banyak juga, Mas. Ya enggak sih, enggak juga. Ya ada juga, ya. Ya. Nomor 22. Ah, benar. Teman-teman di sini, Mas. Benar sekali. Nomor 13. Ini mungkin di lurinya biasanya kan di Etawa kan banyak lurinya, dari mana ini? Luri rumah sendiri, Mas. Rumah sendiri. Iya. Berarti juga punya kegiatan, Mas. Iya. Luri sendiri ya. Ikut satu ekor ini, Mas. Satu ekor aja. Ini masih kontes kelas apa ini, Mas? Ini mau ke sana. Oh, mau ke sana. Ya, oke, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, makasih. Semoga bisa menjuarai ya. Jadi ini, teman-teman, ini mulai kelas C jantan di sore hari. Ini sudah sekitar jam berapa ini? Ya, sekitar jam 5 lah ini ya. Ini seperti ini suasananya. Ini dari Jawa Tengah pun juga sudah dari kemarin juga ada yang di sini. Oke, teman-teman, ikuti terus video saya untuk melihat serunya di kontes Etawa lokal Nganjuk seperti kontes open nasional di kemarin yang kita lihat di Malang. Jadi sangat ramai, teman-teman. Oke, teman-teman, ikuti terus video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.